Yes, halo guys, balik lagi channel gue, Chris Lukita, channel GSL guys. Sekarang gue akan bawain requestan dari teman-teman. Ini tulisannya request dari seseorang. Emang namanya seseorang apa gue juga gak ngerti guys. Tapi dia nge-request judulnya bahasa Korea guys. Tapi ini nama bandnya And Flying guys. Ini perdana kayaknya gue denger And Flying. Di sini gue baca-baca sedikit guys. Ini gak ada penjelasan guys ya. Yang pasti And Flying High Project Note 6 Fly High. Mungkin nama albumnya guys ya. Mungkin gue gak tahu juga. Sama sekali gue gak pernah denger yang namanya And Flying guys. Katanya ngeband juga guys ya. Kayak Day 6, kayak CN Blue. Ini kayaknya kalau gak salah adiknya CN Blue guys katanya guys ya. Yang lebih muda lah guys. Jadi kita react aja guys. Tapi sebelumnya kita mulai, kita intro dulu guys. Ceplok. Oke guys, gue udah buka guys. Ini CN Blue, And Flying guys. Sorry, And Flying ya. Lagi live version. Kita dengar seperti apa guys? Langsung aja 1 2. Aceplok. Sorry, gue baca dikit. Oh ya, ini And Flying Fly High Project guys. Note 6. Nah, gue enggak tahu nih judul lagunya apa ya guys. Ini mungkin nama konsernya, nama albumnya gue juga kurang paham. Mungkin dari fandom dari And Flying-nya juga bisa kasih informasi di bawah guys. Nama fandomnya, ini tahun berapa, dan segala macam guys. Oke, 1 2, ceplak. Wow. Sound gitarnya. Sound gitarnya kayak sound gitar punk guys ya. Gue dengerin kayak, apa? Give it to me baby, apa nama banyak original prankster itu guys, gue lupa guys. Kayak begini guys. Sound gitarnya asik solid sama bass di tuti guys ya. Woo. Oke, gue denger di situ ada sequencer kayak tarat tarat kayak RPG di belakang guys. Ada scene-nya guys ya. Oke. Asik, beat dance ya guys ya, drumnya. Oh, agresif. Oke. Oh, soundnya tight guys. Ini soundnya tight. Gila ya, maksudnya gue ambil kesimpulan musisi Korea, bandnya itu juga gila guys ya. Maksudnya kita jadi banyak pilihan guys. Kalau misalkan mau denger lagu dance, lagu yang pop, yang denger yang lagu punk. Jadi semua genre itu semua disikat guys. Gile. Eh, apa tadi? Urrah. Dia ngapain? Oh, nice. Oke. Okay. Sound bassnya gue suka guys. Tuh dia sama gitar gitu. Tuh bassnya satu, gitaris satu, drummer dua, vokalis. Kayaknya begitu guys ya. Wah, dapat sound gitarnya gokil sih. Pecah suara. Oke, ini ngerock tapi rasa Koreanya masih ada guys ya. Wow, dia main hi-hatnya nice guys. Ada 1/3, 1/16 mostly. Wow, oke. Okay. Wah, drumnya asik, gue drumnya. Oke, dia pakai ini PR antara PRS apa dia pakai Gibson guys ya? Nggak tahu deh. Gibson guys. Ini hollow body nih gitarnya, nice. Headstocknya tapi pakai PRS guys ya? Paul Reed Smith guys ya? Oke, okay, vokalisnya berdua ya. Wah solid guys, ini solid di sini guys, gue suka banget di sini. Ulang-ulang guys, sorry guys. Asik, panggungnya juga seru. Tak ada gudas, oh nice. By the way guys ya, gue dengerin selama ini band Korea guys ya. Drummernya solid-solid guys, jujur aja guys. Seperti gue pernah bilang, gue sangat menikmati yang namanya pattern drum, sound drum. Sangat menikmati guys, walaupun gue bukan drummer guys ya. Asik, kitnya sih sabi tuh. Sound snare juga asik ya. Nah di sini nih guys, ini gue ngingetin banget gue sama, aduh nama band, Extreme, bukan Extreme, sorry. Oke. Ini lebih muda, agresif, lebih youth gitu guys ya, lebih, maksudnya lebih muda aja kayak musik-musik kayak skater gitu-gitu guys ya.
Drumnya pakai Tama, oke, okay, pakai Tama Star Classic. Bassnya kalau bisa gue ngeliat nih bass amplinya kayaknya pakai Ampeg guys ya, apa 8x6, iya 12x6 mungkin. Terus gitarnya pakai Marshall juga guys ya, banyak banget dia pakai Marshall mereka. Oke, energik guys, energik. Asik. Oh, sound gitarnya ngeri sih. Sound gitarnya ngeri guys. Oke. Ya, Ampeg ya. Bahasnya pakai Ampeg, tapi gearnya gue apa ini gue penasaran. No. Ini bisa gue bilang ini lebih idealis guys ya. Dia nggak berpatok untuk ke mainstream genre-nya guys ya. Tapi di sini sedikit idealis. Tapi gue bingung, kok masih pada suka ini, keren sih guys. Kalau gue pribadi gue sangat suka guys musik-musik kayak gini. Nih. Oh gokil. Gokil. Gila sound ininya, hi-hatnya gue suka banget guys. Itu dia ngisi high frekuensinya kayak ke kompres, tapi kompres ini in good way guys ya, bukan kayak downgrade, tapi kompresnya gue suka banget. Jadi suaranya itu lebih stabil secara dynamic. Rapnya tight guys, rapnya tight. Wow, oke. Oke, ke tema lagi awal ya. By the way, ada apa dengan JSM 900 guys ya? Semua pakai Marshall untuk manggung. Siapapun itu guys, band Korea guys, selalu. Tapi soundnya akhirnya jadi dapat sih. Oh, seksi, seksi gitarnya, kasih harmoni. Asik, drummer lucu juga. Oke, okay, di sini build up. Wow. Wow, aransemennya keren guys. Di sini gue suka deh guys. Maksudnya gue berusaha untuk ngitung. Ini patternnya tight banget guys. Maksudnya antara masing-masing instrumen kayak drum, gitar, bass, soundnya solid banget. Di tune-nya juga bagus banget di sini guys. Nih di sini. Ketipu nih guys. Masih belum, masih build up. Masih build up. 4 bar dia buat nyusun buat build up ke ref guys ya. Nice. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and yeah 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 yeah. Tuh gak, gue jadi penasaran guys. Mungkin teman-teman yang fandomnya dari N Flying, namanya bisa disebutin guys. Ini tahun berapa rilisnya? Mereka buat debut. Terus masing-masing dari personel ini siapa pemegang posisi-posisinya tuh? Kalau perlu disebutin gear-gearnya. Jujur gue naksir sama sound gitarnya guys. Sound gitarnya ini shine through banget. Bass belum menonjol banget karena dia lebih ke tuti-tuti nada-nada dari gitar guys ya. Jadi ada ketutupan. Jadi dia memang untuk ngisi low frekuensinya aja guys. Jadi soundnya gak terlalu shine through. Ini bisa ditemuin di lagu-lagu kayak Dream Theater yang bassnya gak terlalu menonjol. Tapi sekali menonjol berantakan. Gila guys. Dan drumnya soundnya solid banget guys. Lanjut lagi guys. Wow, oke. Oke, space pair juga ya dia punya ini. Overhead. Oke, okay. Koda kali ini ya. Sound gitarnya tuh guys. Sound gitarnya ini kayaknya gue gak tahu ya. Ini settingan tuning gitarnya gue gak tahu. Kayaknya bukan normal guys. Kayaknya bisa drop D. Suaranya nge-low banget guys. Bom. Gue gak tahu low-nya diambil sama si bassist apa sama gitar. Gue kurang tahu juga. Tapi soundnya lumayan dark. Dan tone-nya tuh rada-rada low banget guys. Gue gak tahu ini atasnya mungkin di drop D. Mungkin drop C. Itu beberapa ada yang seperti itu guys. Tapi gue lagi berusaha mendengarkan guys ya. Low banget gitu guys. Wow. Wih. Oke, okay, build up di sini. Sound kicknya asik guys. Tapi emang kalau misalkan bicara agresif drum kit guys, Tama itu rata-rata buat digunain buat rock banget guys ya. Jadi ini soundnya asik banget. Pas dia main tom itu tone-nya tone rock banget. Nice. Oke, okay, mulai turun nih guys ya. Tempo. Soundnya ngeri guys. Wih. Wow.
gue itu best moment di sini guys. Cuma gila nih, ini panjang dan tinggi, melengking dan enggak ada crack guys. Gila nih. Nih. Wow. Oke. Gue penasaran sih jujur sama lagu lain sih guys. Gue pause dulu guys. Wow, jujur gue sangat kaget guys. Maksudnya End Flying ini warnanya beda lagi nih guys, antara dari semua band yang gue react ini rada beda guys ya, rada beda nih, asik. Terus personilnya juga nggak umum nih guys, ini dua vokalis ada rap. Gue nggak tahu deh, gue nggak bisa ngambil kesimpulan kalau misalkan ini lagu nextnya seperti apa. Gue nggak tahu genrenya apakah selalu akan kayak begini rock version semua. Gue juga kurang paham juga guys, jadi teman-teman bisa trolling di bawah di kolom komentar biar gue tahu warna dari band End Flying ini seperti apa. Tulis di komentar guys. Ini gue juga penasaran sama gear-gear yang mereka pakai. Kalau misalkan teman-teman yang sampai sekepo itu, mungkin kasih informasi di kolom komentar guys. Gue jujur, gue geek gear banget guys. Gue sangat suka banget ngulik-ngulik sound, kayak gitar, bass, drum, apapun. Bahkan miking vokal gue juga ngulik juga guys. Bahkan sampai miking-miking ke ampli, ke instrumen, untuk gitar dan segala macam. Jadi gue mengharapkan banget kalian bisa taruh link di kolom komentar guys, lagunya seperti apa guys. Gue excited banget denger untuk perdana kali denger End Flying. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe yang banyak biar gue makin semangat untuk react. Bye-bye guys, bye.